sambil dengar lagu kali ya. Dapat PM kamu, iya kah? Masih error berarti ya. Sabar ya guys. Semoga bisa kembali lagi seperti semula secepatnya. Aku yang ngerjain tugas guys di kamar. Salah pencet. Aku yang ngerjain tugas, cuma Fiona masih tidur, jadinya aku harus nggak bisa nyalain kamera. Aku lagi mau mewarnai batik aku. Kalian juga sambil aktivitas aja guys, biar bisa sambil dengerin aja. Jadi nggak usah nonton video, dengerin suara saja. Ya gak sih? Jadi sekarang aku lagi dengar lagu showroom dan mengerjakan tugas. Hehe. Sebenarnya tadi aku udah bawa ini sih. Aku ada bawa susu sama biskuit buat nemenin tugas. Cuma ntar aja deh makannya. Tumben jam segini, iya soalnya aku tuh lagi mau ngerjain tugas buat besok kan, lumayan banyak. Dan ntar malam tuh aku ada latihan jam 8, jadinya kayaknya gak bakal sempet showroom deh kalau misalnya malam. Jadinya aku showroom sekarang aja. Jadi nanti abis ngerjain tugas ini aku langsung berangkat ke tempat latihan gitu. Terus ntar abis latihan pulangnya kayaknya lanjut tugas lagi deh. Kalian kegiatannya apa guys hari ini? Ngomong-ngomong hari ini aku gak ada kelas tau. Kok bisa gak ada kelas? Iya, jadi kelasku kan harusnya hari ini kelas Bahasa Indonesia nih. Tapi kita udah selesai pertemuan yang Zoom meeting bla-bla-bla gitu. Tinggal ngerjain tugas kelompok buat UAS. Jadinya sekarang lagi ngerjain tugas buat UAS gitu loh guys. Jadinya gak ada kelas. Gitu. Enak gak sih aku jadi bangun siang? Kamu kedengeran capek? Enggak sih, aku gak kedengeran capek. Cuma aku lagi di kamar dan Fiona lagi tidur sih. Aku gak bisa berisik. Gitu. Karena Fiona masih bobo. Kasian dia habis kelas tadi, habis ujian. Mau lihat gak apa yang lagi aku kerjain? Aku lagi bikin tugas ini guys.
aku lagi pengen bikin warnanya secara digital dulu. Kalau misalnya ntar aku udah warnain di kertas, nanti kalau salah aku harus ngulang lagi dari awal. Aku malas, jadi aku bikin digital dulu aja. Aku belajar dari pengalaman. Waktu itu aku gara-gara dulu bikin di kertas langsung, itu salah, jadi harus ulang dari awal. Kok kayak kotor gitu kameranya, sama aja ya. Gak bingung malahan kalau digital dulu. Enggak, kan ntar tinggal diwarna-warnain aja kan. Eh, ada hewan guys, lihat deh. Hai, kamu mau ikut nugas sama aku kah? Cepi, aku dengerin aja ya, soalnya masih di kantor. Iya, gak apa-apa. Justru aku radio supaya kalian bisa sambil berkegiatan. Enak deh kalau digital tuh kayak cepet gitu loh. Kalau misalnya manual tuh kebayang gak sih lebih lama banget. Bikin garisnya dulu deh. Ini berapa layer? Ini baru bikin, baru segini layernya. Mau bikin outline-nya dulu supaya nanti langsung warnanya di drag gitu aja. Miring, sebel. Habis ini tuh aku masih ada tugas komputer grafis, ngedit foto gitu. Cuma itu mata kuliahnya masih jam 1 siang besok, jadi aku masih bisa kerjain pagi-pagi. Atau enggak nanti mungkin pulang latihan. Pulang latihan aku mau ngerjain tugas fotografi dulu, soalnya besok tuh aku udah kayak kuis gitu loh fotografi. Bakal dibagi kelompok terus ditanya-tanya materi. Takut banget gak sih guys, aku belum pernah kayak gitu sebelumnya di kuliahan. Kalian di kuliahan kalian juga begitu gak sih? Kayak tiba-tiba random ada kuis dosen yang ngadain. Kayak kenapa sih? Biasanya presentasi. Iya sih, aku juga biasanya presentasi. Cuma ini tuh kayak dibagi per kelompok gitu katanya. Terus nanti bakal ditanyain tentang materi-materi gitu. Aku takut gak bisa jawab. Jadi ntar malam aku mau dengerin. Pengen denger lagi, pengen baca-baca slide lagi supaya besok bisa, sama mungkin catat beberapa yang penting. Takut banget loh. Takut banget loh. Padahal dibagi kelompok ya buat yang si kuis-kuis itu, cuma ditanya tetap per individu. Terus apa fungsinya kelompok? Ya gak sih, kalau gitu mah gak usah bikin kelompok, capek-capekin aja. Ya gak guys, CPO live sampai jam 6 boleh enggak? Lama banget ya. Aku juga masih mau, ini banyak yang ingin dikerjakan. Btw guys, aku abis beli paket. Iya, abis beli paket kan. Terus udah mau nyampe dong, tulisannya paket lagi dikirim ke lokasi Anda. Mari kita tebak-tebakan, kira-kira nyampenya hari ini atau besok. Mari kita voting. Kalau menurut kalian hari ini jawab 1, kalau misalnya besok jawab 2 ya. Paket apa? Aku habis beli case HP. Aku jarang banget sih beli case HP, kayak nggak tahu kemarin tuh random aja tiba-tiba pengen. Doain datang hari ini dong guys, aku tuh udah kayak nggak sabar banget gitu. Karena aku jarang beli case HP, jadinya nggak sabar. Thank you.
Diracunin Jessica? Enggak sih, cuma tiba-tiba pengen aja. Kayak, iya, pengen aja. Gak diracunin siapa-siapa. Malah aku ngeracunin Viana, aku bilang, nah ayo beli casing HP yang samaan. Gak samaan sih, maksudnya kayak modelnya sama, cuma gambarnya beda gitu. Kelebihan. Kita end vote ya. 3, 2, 1. Wih, makasih loh yang sudah mendoakan paketku datang hari ini. Jadi tadi aku habis voting, terus votingnya tuh perkiraan paketku datang. Kalau misalnya perkiraan datang hari ini, jawab 1, kalau misalnya besok jawab 2. Aku kemarin lihat di TikTok ada kayak ini guys, apa namanya? Tempat perpustakaan. Tapi estetik banget di Jakarta gitu. Namanya apa ya? Lupa. Pengen deh datang ke sana. Aku pengen datang ke perpustakaan. Enakan gambar di tab atau kertas? Enakan di kertas. Beda-beda sih sebenarnya. Kalau misalnya di tab kayak gini tuh enaknya kayak nih, misalnya mau bikin lingkaran, kan aku tangannya tuh tremor gitu kan, tapi kalau saya diginin tuh dia langsung bulat gitu. Terus kalau misalnya mau bikin garis lurus, misalnya kayak gini kan gak lurus, tinggal ditekan lama jadi lurus gitu. Kadang-kadang kalau misalnya bikinnya gerenjel-gerenjel gini, kayak tinggal tahan lama dia jadi lurus, jadi lebih cepat gitu sih kalau misalnya ini enaknya. Cuma rasanya jadi kayak bukan menggambar yang menggambar gitu loh. Perpus nasional. Kayak bukan perpus nasional deh. Dia tuh kayak perpustakaan Belanda bukan ya? Bukan deh. Apa ya? Tapi kalau masuk situ harus ada member katanya. Tapi katanya masuk pertama tuh enggak, cuma masuk selanjutnya harus ada member. Apa ya namanya? Kok enggak mau? Oh, brushnya belum diganti. Kok jadi gini? Aku udah ngerjain beberapa tugas buat ini tau. Jerman ya, bukan Belanda ya. Gak tau deh guys, lupa guys. Aku lihat di TikTok sekilas doang. Aku tadi mau ngomong sesuatu apa ya? Oh iya, aku udah mulai ngerjain beberapa tugas buat ini tau. Buat UAS. Cepet banget gak sih? Abis itu abis OS ternyata langsung semester 2 ya guys. Kayak cepet banget gak sih? Kayak rasanya kemarin baru ospek kok udah semester 2 aja. Bisa gambar makhluk astral gak sih? Gak bisa ya, kebetulan saya aja tidak tahu bentuknya seperti apa. Aduh capek juga ya ternyata. Tangan yang megang HP gak pegel? Enggak sih, karena aku sambil nyenderan. Tebak ini bunga apa? Chef, ya kemarin PM enggak? PM 2 kali. Cuma kayaknya emang lagi error guys, sabar ya.
Duh, kok miring sih? Teratai. Ini adalah bunga lotus. Lotus tuh apa ya? Lotus tuh teratai bukan sih? Bukan ya? Lotus. Tadi juga aku udah kirim PM. Nanti kalau misalnya udah masuk, kasih tau aku ya. Udah makan belum, guys? Jangan lupa makan ya. Terus ya, enaknya ini tuh kita tuh bisa duplicate aja gitu ininya langsung. Jadi kayak gak usah bikin banyak-banyak. Kalau misalnya manual kan harus bikin semuanya ya. Udah, kamu gimana? Aku juga udah, tadi Mbak Is masak sayur bakso gitu. Enak banget deh, asli. Terus iya, itu doang sih. Oh, sama ini guys, martabak mie, tau gak sih? Yang mie pakai telur dicampur itu loh, itu enak banget guys. Kapan-kapan aku showroom masak itu gak sih? Iya gak sih, setuju gak setuju kak? Oh ya, kemarin tuh kan aku showroom ya guys, yang malam-malam itu yang ngobrol sama Viana. Tadinya tuh, guys kan harus lihat dulu. Aduh, aku cerita kok satu-satu sih. Bentar kan, nonton ini dulu. Aku mau giniin. Pakai ini. Terus di giniin. Terus di giniin. Terus di duplicate. Cing. Yeay. Oh iya bener. Yeay. Jadi aku masa gambar dua kali. Aku tinggal pindahin aja ke sebelah sini. Tadi aku yang ngomong apa sih? Oh iya, kemarin tuh aku showroom. Terus ini aku rencananya tuh sebenarnya pengen bikin puding, cuma gara-gara keasikan makan sate sama ngobrol jadi lupa pudingnya. Mari kita duplicate lagi. Kok hilang? Kok gini? Tunggu. Wait. Lah. Kok malah hilang? Yaelah. Ya sudah deh. Dikit lagi. Kok nggak bisa diduplikat kok dari situ ya? Gak apa-apa, kita bikin lagi. Oke. Sate lidah sapi. Sate lidah sapi. Gak bisa ya guys ngomong-ngomong. Dia gak bisa duplicate 3 kali kah? Setahu aku bisa deh, kemarin aku pernah coba. Hmm. Iya, tidak. What happened? Beda layer kali coba. Iya kah? Iya ya. Kenapa ada kecoret gini? Coba kita di layar baru. Kok gini ya? Ada yang ngerti? Ada yang bisa bantu aku? Aku tidak mau menggambarnya. Aku akan tetap berusaha untuk menduplikat ini. Gak bisa, aku gak mau gambar lagi. Ngomong-ngomong tadi aku udah bawa ini tau, lihat. Susu dan biskuit. Makan satu gak sih?
berusaha keras agar bisa bersantai aja. Iya betul. Waktu jam selesai. Bentar ya, aku lagi makan. Udahlah, gambar lagi aja. Aduh. Oh ya, aku mau nanya deh guys, kalian tuh kalau misalnya ganti screen protector HP tuh gimana sih? Kalian pergi ke toko gitu atau bagaimana? Aku pengen kayak memperbarui HP gitu loh, karena kan aku habis beli case HP baru, terus kayak jadi pengen ganti screen protector juga. Ke toko biar rapi pasangnya. Ke toko ya, cuma tokonya di mana? Apa semua toko HP bisa? Berarti aku tinggal ke toko HP manapun aja gitu, terus kayak misalnya mas mbak mau beli screen protector tapi minta tolong dipasangin ya gitu. Gitu kah caranya? Gitu toh. Kalau misalnya menurut kalian mendingan screen protector itu yang biasa aja yang glass gitu atau yang matte? Atau yang teksturnya matte gitu? Aku tuh kayak bingung gitu pengen yang kayak gimana. Kalau misalnya tab aku ini kan dia kayak matte gitu kan, jadi kayak enak juga sih. Cuma kalau HP ku tuh yang kayak glass biasa. Kalau menurut kalian enakan yang mana? Yang biasa, biasa. Kenapa yang biasa? Apa alasannya? Mengapa anda memilih itu? Saya ada kayak dosen aku nanyanya. Prefer matte lebih licin. Licin kalau matte, bukannya justru itu ya tujuannya supaya licin. Kayak punya Kak Ola itu kan dia kayak matte gitu kan HP-nya. Terus aku sih kayak suka gitu loh pegang-pegangnya. Cuma aku takut kayak dia tuh jadi merubah warna, enggak ya? Maksudnya kayak misalnya nih kita ngelihat warna merah di layar, tapi takutnya beda sama kalau kita lihat warna merah di layar kalau misalnya pakai tempered glass yang glass yang biasa gitu loh, bukan yang matte, takutnya warnanya berubah. Mempengaruhi nggak sih? Enggak ya? Pakai matte enak buat gambar. Iya betul. Jadinya kayak ini aku pakai ini kan kayak yang model paper like gitu. Jadinya dia kayak rasanya kayak nulis kayak gambar di kertas gitu loh nih kalau kalian bisa dengar sore. Ya kan? Kayak rasanya kayak gambar di kertas. Kalau misalnya pakai yang gelas biasa enggak ada suara kayak gitu kayaknya. Aman kok enggak berubah kalau punya aku. Kayaknya sama, semua sama deh, cuma beda harga. Kalau misalnya yang biasa sama yang matte, mahalan yang mana, murahan yang mana? Aku udah kayak lagi di toko HP gak sih nanya ke kalian? Maaf ya. $200 tergantung merek. Terus yang bagus tuh apa? Aku tuh bener-bener gak tau merek yang bagus tuh apa. Kayak
kayak sama ini tuh aku kayak bahkan ya apa namanya punya aku aja tempered glass-nya belum diganti dari pertama kali beli HP-nya bahkan kayak karena masih nggak retak atau gimana gimana masih bagus sih cuma kayak aku bosan aja. Caya sudah jadi 3 lotus. Coba ya kali ini kita lasso dan kita lihat apakah bisa diduplikat. Please banget, ayo bisa yuk. Yeay, yuhu yuhu. Kita pindah ya ke bawah. Eh, kok jadi membesar? Kaget. Case-nya kamu custom ya, Pio? Enggak. Case aku enggak pernah pakai case custom. Case aku bening sekarang. Cuma kalau bening tuh gak enaknya dia suka kayak menguning gitu kan. Jadinya aku lagi beli yang baru. Aku gak tahu cara benerinnya gimana supaya gak menguning. Aku sangat bingung. Ayo kita duplicate lagi, semoga bisa. Ya bisa yuk. Gak bisa, cuma bisa duplicate sekali kah? Ah yaudahlah. Case gratisan ya. Eh bahkan case yang pertama kali aku beli HP ini ya, case-nya nggak ini tau, case-nya nggak bukan dikasih yang bening, dikasih yang bagus gitu gratis sama yang ininya. Keren banget. Susah sih kalau bening. Iya, aku tuh pengen beli case HP yang ini, tau nggak sih guys yang kayak lagi ngetrend zaman now, case bening, cuma belakangnya tuh ada kayak pocket buat ngisi kartu. Layarnya di select dulu saya baru duplicate. Coba coba. Gimana sih maksudnya? Gini. Misalnya yang ini gitu. Terus ini tuh yang mana ya tadi? Yang ini deh misalnya. Terus di giniin kah? Terus gini. Enggak bisa. Gimana sih select maksudnya gimana sih? Kalau yang ini layarnya kosong enggak bisa diduplicate. Aku harus kemana? Lihat satu kan tadi kamu gambar di situ. Ini layar yang ada gambarnya. Coba ya. Iya, betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Doodle. Kamu menyelamatkanku. Aku tidak perlu lagi menggambar lotus. Wah, selama ini. Terima kasih Kak Doodle. Kamu berperan besar dalam tugasku. Aku mau nangis rasanya. Ini keren banget teknologi zaman sekarang. Bye-bye ini gambaran. Ini aku tidak butuh kamu lagi. Kok gak bisa dihapus? Oh salah. Kok masih gak bisa dihapus? Gak bisa deh. Bye-bye gambar. Aku sudah. Aku juga mau nangis. Maaf ya, aku tuh masih pemula dalam menggunakan aplikasi ini. Mohon bantuannya kakak-kakak senior. Aku akan kembali ke layar 2 dan kita akan melasso. Dan kita akan duplicate. Kok gak bisa sih kak? Gimana sih ini kok jadi ada begininya? Apakah aku tersesat lagi? Gak apa-apa deh, kita cari di lotus yang satunya aja yang tadi bisa diduplicate. Gini kah? Shit. Wow, keren banget sih. Keren banget sih teknologi ini. Ini sangat keren. Aku tidak akan melupakan jasa Kak Doodle dalam tugasku ini. Nanti aku tulis di deskripsi karya. Terima kasih Kak Doodle. Membantu dalam proses pengerjaan asistensi warna tugas Vioni UAS angkatan. Biasa kan kayak deskripsi gitu. Yang kayak ucapan terima kasih kepada gitu kan. Aku mau bikin burung hantu. Nanti aku mau duplicate lagi aja supaya enggak capek. Ya kan?
Aku udah nggak tahu ya. Aku kan udah pernah bikin sketsa si burung hantu ini. Apa ini? Oh, notif. Tiga sketsa dengan desain yang berbeda kan. Aduh. Tiga sketsa dengan desain yang berbeda. Jadi kayak secara nggak langsung aku udah bikin 9 burung hantu. Bahkan ada di sketsa yang lainnya tuh nggak cuma 3 isinya, ada banyak. Dan aku harus bikin ulang waktu itu, jadi aku udah bikin 3 lagi burung hantu. Dan sekarang aku harus bikin burung hantu aja. Lama-lama aku kayaknya jadi penggambar burung hantu yang sangat handal deh guys. Oh, itu burung hantu, kukira pigi. Ya ampun, jahat banget guys. Aku sudah bekerja keras menggambar ini, gak boleh jadi akun jahat ya. Gak ada, bercanda. Bercanda kak, badut bahagia. Kuliah DKV menyenangkan ya. Betul, yuk masuk DKV yuk, bisa. Sangat menyenangkan. Lihat aja nih, aku lagi sangat senang mengerjakan ini. Sangat senang mengerjakan ini. Sangat senang. Kira nyamuk. Ah, udahlah. Aku tidak mau membagikan tugasku lagi kepada kalian. Dahlah, capek. Aduh, kok dia gak mau sih? Aduh, bisa yang benar gak kamu? Oh, ya. Yeah. Kok denger lagu kayak gini, berasa lagi di ini ya, guys? Kayak pijat refleksi gitu. Kayak lagi refleksi deh. Kukira wayang. Ya gak apa-apa lah ya, aku masih dikira wayang. Masih kayak ini kan tugas batik, masih kayak ada ke Indonesia-Indonesiaan gitu kan. Tapi kalau nyamuk dan pigi tadi sepertinya gimana ya, gimana ya saya menanggapinya? ini disatuin aja kali ya. Tapi aduh, aku lagi bingung nih guys. Aku kan pengen bingung. Aku kan pengen bingung guys. Aku pengen warnain ini jadi ntar langsung diginiin gitu kan. Kaget saya. Warnanya langsung diset gitu kan. Cuma kalau misalnya ininya outline yang gak nyambung tuh gak bisa. Tapi yaudah deh, nanti aja dipikirinnya. Lagunya buat ngantuk, gak apa-apa. Anggap aja kan lagi di refleksi ya. POV Mbamba refleksi. Cukup kak ininya, tekanannya cukup seperti ini atau ingin lebih ditekan atau bagaimana? Minumnya mau teh atau mau air putih atau teh hangat atau mau minum jamu? Kalau nggak di tempat refleksi ini kayak lagi di tempat facial atau kayak ada lagu-lagu kayak gini. Ya gak sih? Coba gambar jerapah berantem cek. Gak bisa gambar jerapah. Gimana sih gambar jerapah? Gini kah? Jerapah kakinya berapa sih? 4 guys, kok 2 sih? Gini kah? Oh, fokus. Fokus guys, fokus. Ah, kocak. Burung hantu ya joget, wih. Tadi pengen ngerjain tugas di luar kan ya, tapi Owen tuh lagi les, jadi aku nggak bisa. Tempat belajarku diambil dia.
tuh ya kalau lagi les tuh, duh kalau ngomongin orang lagi les mah emosi bawaannya, kayak dia tuh nggak mau belajar, kenapa sih? Kayak misalnya nih dia lagi belajar, missnya lagi ngomong bla 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 gitu kan, terus tiba-tiba dia bisa random, miss tahu nggak karakter Roblox bla bla bla, terus missnya kayak apa nih? Kayak dia tuh nggak fokus gitu loh, terus sering lari-lari. Karena yang di rumah ini yang ditakutin sama Owen cuma aku, jadi aku tuh selalu kayak menjadi jadi dipanggil-panggil gitu, jadi kayak tuh Cel, lihat tuh dedenya tuh omelin, tuh omelin, kata Mbak Is gitu. Terus aku kayak apa sih? Kemarin tuh aku habis beli ini spidol warna emas sama warna silver buat bikin tugas batik ini. Tapi aku masih bingung mau pakai warna silver atau emas. Halo Fioni, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Masih ke dalam keadaan yang waras setelah banyaknya tugas ini. Okay. Warna emas kayaknya lebih cocok. Iya ya, karena dia kayak batik-batik. Dan sebenarnya aku tuh pengen warnain ininya tuh warna kayak marun, merah-marun gitu loh guys. Jadi rencananya tuh ini tuh warnanya biarin putih, ini hitam kan, ini udah kayak agak kecoklatan emas gitu. Terus di background ini tuh mau warna merah-marun. Terus burung hantunya tuh warnanya entah mau dibikin silver atau enggak warnanya putih, dibiarin aja gitu. Terus ininya nanti warna pink, tapi pinknya dicari yang masuk sama warna marun. Terus di bagian sini bunganya warna putih, karena emang bunganya warna putih aslinya. Terus di sini tuh aku masih belum tahu juga sih mau warna apa, kayaknya mau warna marun yang sama deh. Cuma terus tadinya emas tuh antara aku pengen bikin buat si burung hantunya atau si ini-ininya nih yang kayak detail ini tuh warnanya emas gitu. Karena ini lambang bersyukur, jadi kayak pakai warna emas kayaknya bagus deh. Kalau burungnya warna coklat, kayak terlalu gelap gitu loh jadinya. Kalau menurutku, karena ininya kan udah warna hitam, ininya warna marun, terus ini warna coklat, jadi kayak menurutku tadi bakal nyaru, warna coklat sama warna marunnya bakal nyaru gitu loh. Jadi nggak stand out si ininya, burung hantunya. Tapi ntar lihat dulu deh. Besok juga aku masih asistensi warna sih, maksudnya besok masih direvisi lagi warnanya. Ini tugas UAS, jadi jangan bosan ya kalau misalnya aku membahas tugas batikku terus. Karena dikumpulinnya masih kayak berapa belas Desember gitu. Masih lama. Nyaru tuh apa? Nyaru tuh apa ya? Nyaru tuh nyaru. Apa ya guys bahasa lainnya nyaru? Kayak jadi nyampur, bukan nyampur sih, nyaru, jadi nggak kelihatan gitu loh, jadi kayak kegabung sama si warna ininya, gimana sih jelasinnya? Nyaru tuh samar, iya betul-betul samar, nyaru tuh kayak semacam samar gitu, jadinya nggak terlalu kelihatan. Nyaru tuh bahasa apa ya? Kok aku bisa tahu bahasa nyaru ya? Kayak pas SD aku nggak pernah dikasih tahu nyaru adalah gitu. Kok aku bisa tahu nyaru ya? Ya nggak sih, kadang-kadang itu kita kayak rasanya nggak pernah belajar kosakata ini, kok kita tahu gitu. Ya, nyaru. Kok misalnya di ngomongin terus aneh deh. Nyaru itu apa nyaru? Nyaru kenapa namanya nyaru? Kenapa nggak yang lain? Kenapa enggak nya apa kayak gitu, kenapa harus nyaru. Kayak kemarin kan aku lagi bahas sama aku lagi ngisengin Owen kan. Aku ngomong kayak gini, "Owen, tahu enggak sih sebenarnya kita semua tuh dibeli tahu sama mami." Tapi Owen
terus aku bilang, Viana, cecenana dibeli sama mami pas lagi jalan ke Bandung, cecenana dijual di pinggir jalan terus dibeli. Terus muka dia kayak serius banget gitu kan dengerin. Terus aku bilang, iya kalau misalnya Owen lagi digadai, Owen digadai sama mami, nanti Owen bakal dibalikin lagi ke pergadaian gitu kan. Terus dia nanya, emangnya gadai itu apa? Terus aku kayak, gimana cara jelasin gadai itu apa? Terus aku kayak, gadai itu kayak misalnya nih, Owen punya mainan robot, terus Owen mau tuker sama barang robot yang lebih mahal, jadi Owen tuh gadai dulu itu barang robot Owen yang murah. Terus katanya, terus gadainya di mana? Di pergadaian. Emangnya pergadaian itu apa? So kayak, aduh aku nyesel deh aku ngomong, gak jadi deh. Saya jadi pusing sendiri gitu kan. Tapi muka dia tuh kayak serius banget gitu loh dengerin, seakan-akan Viana tuh beneran dibeli di perjalanan ke Bandung. Bingung ya jelasin ke anak kecil. Makanya kayak guru SD sama guru TK tuh hebat banget deh, kayak bisa menjelaskan hal-hal yang sangat membingungkan kepada anak kecil. Senjata makan tuan. Padahal aku pengen dia kayak, emang iya, terus dia sedih gitu kan. Terus dia malah bingung, bukan sedih. Terus saya ikutan bingung gitu kan. Kocak ya. Nanti coba lagi sih pas gede-gedean. Iya ya. Dan aku lihat perkembangan kosakata pergadaian dia, apakah dia udah tahu apa itu gadai di umur berapa gitu ya. Ntar aku update ya guys, live update oleh Vioni mengenai kehidupan Owen, kehidupan berbahasa Owen. Kehidupan berbahasa. Jadi mari kita duplicate. Kita jangan lupa memilih di layer yang ya, akhirnya aku gambar di layer yang salah deh guys. Gimana dong, gimana dong. Gak apa-apa, kita coba dulu ya. Oke, kita ya gambar di layer. Oh, enggak. Bisa. Coba. Duplicate. Wih, bisa. Yeay. Layarnya bener kan, berarti kalau misalnya bisa. Oke, kita iniin ya di sini. Sebenarnya aku males tuh kayak si gambar ininya sih, ini kayak gak bisa diduplikat gitu gak sih? Atau bisa? Gimana caranya? Yeay! Coba kita kembali lagi ke layar ini dan kita duplikat lagi. Lasso. Aku tuh sekarang komputer grafis tuh udah belajar ini guys, udah belajar apa sih namanya, Photoshop. Keren banget gak sih? Oke, kita bikin burung hantu terakhir. Tapi aku nggak ngerti pakai Photoshop gimana caranya. Aku ngertinya pakai PixArt, salah. Kok gak bisa sih? Oh, salah layer. Aku anaknya PixArt banget, gak bisa pakai Photoshop. Salah. Tutorial aja di YouTube ya. Geser. Aku semalam mimpi tugas kan yang aku cerita di Twitter itu. Terus aku mimpi aku dipindahin kampus sama papaku. Kayak tiba-tiba aja random gitu. Kau pindah ke kampus ini, terus aku kayak ada apa nih? Belum semester 2 udah pindah kampus. Ternyata hanya mimpi. Cajang, coba kita matiin ya layer si ininya. Widih, kok bagusan ini ya daripada yang aslinya ya? Atau karena ini simetris ya, ininya di copy paste, di duplicate gitu. Ya enggak sih? Kita kembalikan. Mau
makan biskuit lagi. Tinggal bikin si motif batik parang itu. Sambil rebahan, iya. Ine, arigato. Gozaimasu. Bentar aku lagi makan. Mau lihat gambarku yang lain enggak? Kita break dulu. Kemarin tuh aku habisnya oven aku jadiin bahan tugas. Ini habis bikin tugas UAS, jadi kayak disuruh cari barang-barang di sekitar dan cari focal point gitu, kayak mana yang kita lihat pertama. Terus aku menjadikan adikku sebagai ini vokal point 1, ini keranjang vokal point 2 gitu. Terus ini kemarin bikin tugas ini yang aku update di PM, akhirnya jadinya kayak gini. Layarnya berantakan banget, kotor banget. Awalnya tuh ini nih, awalnya ini sama ini. Cuma kayak kok aku mikir kayak kurang bagus, akhirnya aku update jadi begini. Terus mana lagi ya? Ini tugas. Kita ada tugas kayak gini, guys. Tugas kayak gini. Bikin dari gerak tubuh gitu aneh banget sumpah. Terus dijadiin kayak gini. Dari gerak tubuhnya dijadiin kayak gini. Gak jelas banget sumpah. DKV tugasnya kadang-kadang. Segala motoin objek dibikin titik-titik. Begini pula. Apa coba maksudnya? Kasih lihat gambarku kemarin pas lagi syuting apa sih si musim panas yang kacau itu, aku sambil bikin ini, aku bawa tape ke teater karena pasti lama nunggunya dan benar saja, dan aku berhasil menggambar ini tapi nggak selesai sih, malas aku lanjutin. Padahal aku udah bikin color palette-nya sini, malas aku lanjutin lagi. Tetap kita lihat gambar lain. Gak ada gambar lain sih sebenarnya. Sisanya udah pernah aku post. Gambar Viana. Dewa banget sama gambarnya. Kayak kok bisa orang gambar kayak gini gitu kan. Gambar Viana, guys. Ini juga buat lomba di sekolah dia, gambar kayak gini. Cuma gak menang. Yang menang anak kesayangan guru. Pokoknya bagus banget gak sih? Terus ada gambar apa lagi? Ini dia gambar ini juga. Ini Tsukishima, ini Viana, ini Oikawa, ini aku. Gemes gak sih? Terus ini juga ada gambar ini. Tapi dia stylenya anime banget gitu. Dia lebih suka gambar daripada aku sih. Dari kecil dia udah gambar-gambar. Jago, jago.
ini juga gambar dia. Gitu deh, mari kita kembali ke tugasku. Meanwhile gambar kokoh. Gambar kokoh. Dark banget ya, Bun. Ah, kocak. Zack. Kembali ke tugas. Sekarang aku tinggal gambar ininya, guys. Tunggu aku balik ke layar ini deh. Detail ininya belum. Yang Owen gak ada, Cek. Enggak, aku gak bolehin Owen pegang tab ini. Aku tidak percaya sama tangannya. Waktu itu pertama kali dia pegang tab ini ya, dirusakin nih pensilnya, lihat deh, harusnya gak kayak gini. Dia agak kayak mendelep gitu kan, kelihatan gak sih? Harusnya dia tuh tajam, tapi gara-gara dirusakin Owen jadi begini. Aku udah mau dia lagi pegang, aku udah gak mau dia pegang ini lagi. Sedangkan dia kayak rusakin ini tuh pas sekitar 3 hari setelah dibeli gitu loh. Nyesek banget gak sih, guys? Tapi masih kecil gitu kan, jadinya gak bisa diomelin, serba salah, cuma nyebelin. Pen suruh ganti dianya, kagak ada ini, uang jajan gitu kan. Ganti tipnya aja. Iya sih, tinggal ganti tipnya, cuma kayak tetap aja harus beli lagi. Nangis. Aduh, jadi mau nangis lagi. Itu masih bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai sih aku nangis sih. Aku nggak mau ngomong sama dia seminggu deh kayaknya. Kayak, iya nggak sih? Itu kan bisa dibeli lagi. Iya, masalahnya aku nggak mau membeli lagi. Aduh guys, gambar ini males banget deh, jujur. Bisa diduplikat juga aja nggak sih? Eh, bisa lah ya harusnya mah. Coba kita ganti, kita bikin layar baru di bawah ini. Coba ya, kita duplikat ininya. Bisa gak ya? Biar gak usah dikerjain dari awal gitu loh, males banget. Set, ke bawah. Sini, terus ada cadangan dimnya di box, nggak ada. Gini kak caranya. Kak Dudel, Kak Dudel, tolongin aku. Ini tuh bisa diduplikat aja nggak sih, biar kayak tek-tek-tek gitu, biar aku nggak usah gambar semuanya dari awal. Bisa kan ya harusnya mah. Coba. Gini. Terus bikin ininya juga ya. Gimana sih, aku tuh sangat bingung. Gini terus gini. Bisa saya coba wing dulu? Wing itu apa? Fitur yang mana? Di sini kah? Wing. Di mana? Coba ya kita. Coba. Ininya digabungin dulu deh. Bercanda. Oh, kirain ada aplikasi wing, kayak misalnya kita kedip tuh dia langsung kayak, misalnya aplikasi fitur wing. Jadi kalau kita klik jadi langsung kayak berkedip ke sini gitu. Kirain saya lagi serius loh ini.
Aku akan terus berusaha demi gak usah gambar semuanya dari awal. Aku akan berusaha keras. Bisa, tapi gimana ya? Bisa. Gini kah? Bisa nggak sih kalau misalnya nggak usah dilaso satu-satu? Bisa nggak sih nggak usah dilaso satu-satu? Langsung duplikat gitu. Misalnya gini, terus duplikat lagi, terus duplikat lagi. Bisa nggak? Gini kah caranya? Oh, bisa. Capek. Kenapa ya sambil tiduran pun sakit punggung. Rasa-rasanya. Gimana nih? Gini kan. Gedein. Situ nyebelin lagi. Ya, hilang, udah habis. Tunggu. Kita duplikat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sampai besok deh kayak begini. Kedengeran gak sih betapa intinya suara Owen di depan? Gini lagi, salah, sini ya tadi, ambil lagi. Layarnya jadi banyak banget, coba di merge dulu. Gak mau. Iya, bentar. Aduh, pegel punggung. Gak apa-apa, ini namanya kerja keras. Semangat guys. Kok semangat guys, semangat aku. Terus duplikat langsung buat baris yang bawah. Oh iya, betul. Aku hampir saja membuat satu-satu. Mana ya tadi ini ya? Ada notif. Mana sih? Gini. Okay, the last one. Yeah. Oke. Coba kita matiin ya, bener. Gini. Wih.
belajar Illustrator, C, lebih gampang kerjanya. Susah tahu Illustrator, aku gak ngerti deh. Bentar ya, aku iniin dulu. Kita balik ke radio sebentar, aku mau taruh HP, aku ingin kerja dengan dua tangan. Untuk menggabungkan layar-layar ini menjadi satu. Gimana sih caranya? Gini kah? Ah, I see. Kenapa ada new group di dalam new group? Gimana cara keluarin ini? Do that. Oh no, jadi ada yang hilang. Kenapa jadi ada 3 new group begini? Udah jadi satu. Terus aku harus gimana? Sebentar. Udah jadi satu grup. Flip. Ah, I see. Tapi jadinya begini. Tunggu, kan harus lihat. Nih, jadinya begini, ada yang putus. Gak apa ya. Ntar bikin lagi. Aduh, pegel. Istirahat, capek. Kayaknya aku udah mau udahan showroom deh guys, dan ingin makan ini. Habis itu makan biskuit, terus aku langsung cin set biar cepat selesai, karena udah 5:30, aku harus jalan. Makasih udah nemenin di jantung. Makasih juga udah nemenin nugas ya guys. Terima kasih. Ketemu lagi di showroom Viani selanjutnya. Kita absen dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Iya. Terima kasih Kak Adi Wijaya. Terima kasih Kak Alfian. Terima kasih Kak Haji Sayang. Terima kasih Kak Nihla. Terima kasih Kak Faisal. Terima kasih Kak Fatur Oman. Terima kasih Kak Fetty, nomu sayang Neng Fioni. Terima kasih Kak Kataklisem Hanakit. Terima kasih Kak Kataklisem Cinderella. Terima kasih Kak Ismum, have a blessed day Vio YouTube. Terima kasih Kak Febiano yang terpio-pio.
Terima kasih Kak Buang yang terpiok-piok janjian ya kalian. Thank you. Terima kasih Kak Bimantara. Terima kasih juga Kak Feby. Makasih. Good luck budget pocketnya ya. Thank you ya Kak Dudel. Terima kasih semuanya. Aku matiin ya. Doain semoga tugasku cepat selesai. Amin. Bye-bye. Jangan lupa istirahat kalau capek. Jaga kesehatan ya. Bye-bye.